stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. So hari ini ada acara lari, gue lari 5K dari ini acaranya Garmin Run dan gue udah sama Nata dari Era, ada teman baru gue Jerome, Dimas, sama siapa nama lo tadi lupa gue, Keith. Nama lu keren soalnya bro, jadi gue kayak gimana gitu. Keith. Gue ganti nama ah. Iya, Jerome, Dimas, Keith. Freaking Keith man. Eh ayo mas, lu ini dari Dimas dari GoPro, lu dari? Dari Garmin. Dari Garminnya, kalau Jerome GoPro juga. Oh dari Garmin juga. Kelihatan kalau dia. Kelihatan. Garmin. Atlet. Gue udah lama banget gak lari dan gak race kayak gini. So it's good to have a crowd. Jadi gue kayak ada yang nge-push aja supaya gue gak banyakan berhentinya. Wow, ini gokil sih. Udah lama banget gak dapet kayak euforianya bangun-bangun pagi kayak gini. Terus berangkat buat race. Energinya dapet aja gitu. Ini start line-nya. Gue bentar lagi sampai dan race starts jam 6. Kira-kira in 10 menit lagi kita bakal mulai race-nya. It's only 5K. I'm not even nervous. Ini benar-benar pure gue cuma pengen have fun aja sih. Drone-nya keren deh, Om. Gila. Jadi ini bos DJ. Kalau ada segala macam drone-dronean, DJ aja GoPro dia dulu. Keren ya ini DJ Zoom nih. Makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climb a tower and you set me free. You want me now, I know you do. I know you'll be impatient and love you for that. You show me how to dare to love. So tell me what you're thinking of. Bi, itu warung Indomie kilometer berapa ya? 500 meter lagi sampai. 500 meter lagi sampai. Wah. Masuk kilometer 2. Ini adalah titik-titik di mana kalau latihan gue biasanya udah mulai lari, tapi tetap lari sekarang karena gengsi. Tapi yang lama. Oke. Okay. Kita udah lebih dari halfway point. Udah kena checkpoint air minum. Kita sudah di. Tadi udah minum isotonik dan gue nggak bisa lari lagi. Karena depan gue dua-duanya berhenti nih, gue nggak bisa lewat. Tinggi, aduh, tolong. Heart rate tinggi nih ya. Heart rate berapa tadi, Bli? 175. 175 ya? 5 lagi mentok tuh. 5 lagi. Lu berapa, Nata? Udah 172. 172? Tadi 200 lu berarti. Saya namanya Papa Dimas. Saya namanya Papa Dimas. Papa Dimas jalan, saya jalan. Oh gitu. Iya. Kalau saya lihat, saya kan videografer ya. Kalau saya lari duluan gitu enggak ada yang saya videoin gitu. Nah, ini kan konten gitu lucu nemenin dua orang udah enggak bisa lari lagi gitu. Jadi sebenarnya karena kalau gua kalau ini saya Martial lagi. Oh, ini masih ada nih. Bang, lu kan ini nih ya, mohon maaf nih. Kalau gua kan emang kesini megangin GoPro. Lu kan megangin Garmin nih, kan. Harus satu saya harusnya ngebut dong.
Ibu ibu negara. Oh iya benar 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 benar. Oh ibu udah capek ya bu ya. Gak apa gak apa. Kita rame rame aja bu, saya temenin bu. Tadi mau nemenin Agus tuh paling benar. Waduh. Cuma cuma sama Agus diketawain doang loh. Ini malu nih kayaknya anak-anak Garmin gitu tapi pada jalan kaki kan, kita ambil footage Charlie dulu. Sinematik lari gitu. Ya udah cukup. Wah. Lari. Ya kita lari lagi. Kameranya udah lewat, udah. Makanya yang cepat sadar kamera Marcel tahu dia. Oh, iya. Kalau udah ada kamera 1 km udah bunyi. Radarnya ada gitu ya. Oh, ada kamera nih. Nah, sekarang gua bareng sama teman baru gua, Nadia. Halo. Halo. Jadi kita berdua nih jalan karena kita punya alasan yang konkret sih sebenarnya. Ini valid by the way. Iya, benar. Dia meniskusnya baru putus ACL kanan ya. Kiri. Kanan. Kanan ya. Meniskus lima jahitan. Nah, iya jadi kita sama-sama putus di kanan. Dia baru aja operasi. Gue udah lama, jadi gue mau sharing aja sama dia. Ngasih tahu aja, ya kan? Iya. Jadi kita, aduh gak bisa gitu. Gue takutnya kalau lari lu putus lagi ya, putus lagi, ya, putus sendiri kan? Jalan aja. Iya, putus sendiri. Apa? Gue sendiri sekarang sendiri. Lari. Nah, kalau misalnya dia gue biarin gitu sendiri ya, kasihan banget. Gitu kan? Benar, benar. Jadi gue nih jalan sekarang nemenin dia. Oke. Bos gua sih lain ya. Lu finish berapa lama tadi? 25 menit. 20 menit. Abis selesai lari lu langsung go glam nih ya. Wajib, wajib, wajib. Ini gratis pijet punggung dan bahu nih, Mbak. Ini pijet banget sih, Nat. Iya, kan serius. Capek abis 5 kilo. Capek nih abis 5 kilo ya. Jauh loh. Mbak, ini gak apa-apa pijet-pijet orang keringet gini, Mbak. Saya gak enak nih jadinya. Jadi tadi kita mulai berdua ya. Kit enggak bisa lari karena baru bikin tato. Tadi kita sudah lari bareng Jero sama awalnya. Lu kemana bro? Gua di depan sama lu semua. Oh, di depan. Di depan. Itu kata kuncinya di depan. Paling depan. Mohon maaf gimana depan, terus? Depan. Nah, jadi karena gua di paling depan. Iya. Yeah. Gua enggak pengen mengganggu yang lain nih. Gua cepet juga. itu alpha male shit banget. Gua enggak mau ngalangin orang. Gua harus lari lebih kenceng. Kalau kita kan beta-beta bitches gini. Beta-beta bitches kayak gue minggir. Tapi kalau lu langsung harus paling depan ya. Gokil emang Jero. I just wanna give a quick shout out buat Garmin Indonesia and Era ID udah ngajakin gue lari. Especially Nata, thank you Nata udah ngajakin gue lari. Udah lama banget gak ngerasain euforia race kayak gitu. Walaupun cuma 5K, it just feels amazing to be running with a bunch of people, with a bunch of crowd, with the right energy. Karena yang namanya race itu, ini gokil-gokil banget. Soalnya pastinya orang-orang udah latihan at least beberapa kali seminggu buat persiapan lari 5K, 10K ini. Dan itu terasa banget pas di hari race. So, it's really amazing. Dan ini bikin gue pengen seriusin lari lagi. Dan gue pengen banget ikutan lagi race-race kayak gini ke depannya. I don't know, it's just really amazing. Thank you sekali lagi buat Nata dan Garmin udah ngajakin gue ikut ke acara-acara kayak gini. Ended up meeting a bunch of really cool people. Ada Dimas Jungkring, ada Marshall, ada Jerome, ada Keith, dan Nadia juga, and a lot of other people. Seru-seru banget acaranya. So, itu dia lari-lari. Dan gue harap kalian juga terinspirasi untuk lari sebagai olahraga because the health benefits is just insane. Dan ini salah satu olahraga yang budget friendly dan lu bisa lakuin hampir di mana aja. That's it for today's video. Like, share, subscribe. You know what to do. Peace. I am what I am today, cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next one. Lah kok ada ipar gue sokit? Lah ngapain lu bang? Ini cek sound kan? Oh cek sound, lu main jam berapa? Ah jam berapa sih? 4? Jam 8?
Jam 8. Iya. Ya udah kalau gitu gue lari dulu bang ya, udah mau start ya. Pagi. Iya, sama lu juga pagi-pagi udah kesini. Udah gue ajakin nge-gym dari kemarin. Dia maunya ngangkat-ngangkat speaker aja sih. Iya bang. Widih, bos gue udah siap lari banget ya. Vlog, lu nge-vlog juga nih, Nason. So it's the weekend ya, ini hari Minggu ya. Ini hari Minggu, akhir dari hari terakhir di weekend ini. Dan gue sama Nason pagi-pagi udah ada di Bintaro Access. Gue jauh banget loh kesini. Oh iya? Dan gue naik Gojek pagi ini. Pantat gue kram. Asli, kita mau lari tapi pantat gue udah kram.